Ajar bos bro. Okay, guys. Size-nya lumayan. Wah, bojor. Wah, boleh makan ini. Wah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita baru sampai. Teman kita dapat strike. Hah? Moso. Ini saya baru sampai. Kawan kita dapat strike. Ini Mas Sari ya. Sari Irawan. Oke, guys. Kita dapat ini, guys. Gebur, guys. GT, Mas Bro. GT. GT, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Strike perdana dia, Mas Bro. Ajar, Mas Bro. Size-nya lumayan. Kecil lumayan, guys. Nih. Wow. Yes. Wow. Pakai umpan apa tadi, Mas? Apa? Pakai umpan apa? Ini umpan lepas, bro. Wow. Mantap. Oke, guys. Udah kamu sampai nih ya. Tuh. Nak sinar sampai ni ya, tak? Tu dia. Nak sinar ni ya, nak maju nunggu duluan sini. Woo! Mantap, Mas Bro. Okey. Okey, Sari last track. Okey. Ini teman kita Mas Piko. Kita baru sampai, teman-teman. Nih, pancing belum diapa-apain. Ini masih di spot biasa saya. Pantai Pondok Kelapa. Ini dia teman-teman hasil teman kita Mas Sari ya. Lumayan ini, ada 1 kilo. Dia masih menggunakan, kami masih menggunakan umpan ini. Umpan ikan ya teman-teman. Ini wujudnya seperti ini. Maaf pisau ya kelihatan. Ini diambil dagingnya. Ada yang agak besar. Nah ini, buang sisi sama tulangnya, diambil dagingnya seperti ini. Ini nanti kami mau mancing ikan kecil-kecil. Oke, saya baru sampai teman-teman. Ini dia teman kita yang strike tadi. Untuk teknik renteng masih tetap menggunakan teknik dua renteng teman-teman. Leader 0,50, mata kail jenis capung nomor 4. Ini renteng kedua. Ini masih panas ya. Kita coba jangkar. Teman kita yang strike ada di sini. Oke, saya lanjut lempar di sini ya. Semoga nanti masih ada teman yang barusan dapat tadi. Biasanya dia dua. Ada temannya. Semoga nanti makan juga ya teman-temannya. Oke, kita oh nggak jauh-jauh, cuman di belakang ombak sini deket. Teman kita juga udah sore, hampir pukul 18.
Ada Mas Bro. Teman kita ya, masih menggunakan pancing tradisional. Wah, bojor. Wah, boleh makan ini. Wah, mantap. Bocor, Mas. Kenapa, Mas? Sudang. Ada berapa? Berapa dia dapat? Oh, ini dia menggunakan umpan udang. Udang apa, Mas? Udang sungai ya? Oh, udang danau. Ini pakai udang danau. Ada berapa ekor? Oh, 3. Nih. Mantap juga sih. Tuh, lumayan. Saya malah nggak strike. Nggak apa-apa lah, jadi penonton. Ini tadi pancing kecil saya sudah saya parkirkan karena malas banyak sampah. Tapi ini makin sore kayaknya udah makin bagus ya. Nggak sampah lagi. Dia menggunakan udang, teman-teman. Udang danau kayak tadi ya. Udang dipotong-potong kecil-kecil dengan mata kail nomor 8 kecil. Bersama dengan nomor 2 besar. Oke. Lanjut ya. Oke, teman-teman. Ini udah sore ya. Ini teman kita. Lemparan terakhir katanya. Saya juga lemparan terakhir. Ini sebenarnya kondisi ombaknya sangat bagus. Karena berhubung udah mau malam, kita nggak bawa persiapan senter sama starlight juga nggak bawa. Saya tadi cuman strike ini. Ini cukup lumayan besar. Sekalian tadi coba tarik. Besar ya teman-teman. Apa-apa. Nih. Berapa kilo ini? Udah 30 kilo. Oke, teman-teman, kayaknya udah enggak memungkinkan lagi ya karena sampahnya terlalu banyak. Saya tadi barusan itu naikin sampah yang di sebelah sana. Besar banget. Oke. Sekian dulu video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trek selalu buat teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki ya.